nak tahu perbezaan antara Pigimol dan juga Fabigo? Dulu video ini supaya tak hilang daripada rujukan anda. Yang pertama sekali, kita kena faham. Bila kita dah daftar akaun Fabigo, kita menggunakan username dan password yang sama untuk login ke apps Pigimol juga. Perbezaan antara kedua apps ini adalah, yang pertama, emas yang dijual di Pigimol dijual pada harga retail. Manakala emas yang dijual di Fabigo, harga dikemas kini setiap 24 jam untuk akaun GAP dan emas fizikal dikemas kini untuk setiap 20 minit, okay, untuk outright purchase. Bajet yang diperlukan untuk beli dekat Pigimol ni serendah RM150 dan ke atas, di mana kita boleh dapat 0.5 gram emas. Tetapi di apps Fabigo, kita boleh beli emas serendah bajet RM100 di dalam akaun simpanan emas GAP. Ketiga, ada banyak pilihan design-design, limited edition, 1 gram gold bar, contohnya macam Marvel, Studio, birthday, anniversary dan sebagainya. Manakala design dekat apps Fabigo ni, design dia lebih kepada design klasik, juga design limited edition. Emas yang dijual di Pigimol dah termasuk charge gold premium, yang ini kos upah. Manakala emas di Fabigo ni, charge gold premium hanya dikenakan bila kita keluarkan emas fizikal. Postage di Pigimol sebanyak RM4.50 ataupun percuma kalau ada promo. Untuk Fabigo, postage RM10 Semenanjung Malaysia, RM20 Sabah Sarawak untuk berat emas sehingga 21.25 gram. Jadi dapat ilhamnya? Nak mula kumpul aset emas serendah 100? Refer pin video saya untuk pendaftaran percuma.